Bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Kang Diki Official, pastinya dengan saya sendiri, Diki Wahyu Nugroho. Halo bos, selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semua dimanapun yang berbahagia. Semoga tetap sehat, tetap diberi nikmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan rezekinya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mereview sebagian adalah sudah pesanan atau sudah termahar dan ada yang masih ready stock ya. Jadi kita awali langsung saja, tidak usah lama-lama. Hari ini hari Sabtu ya. Hari Sabtu tanggal, nah ini lupa ini kalau tidak lihat kalender. Hari Sabtu tanggal 3 ya, Agustus 2024. Kita bikin video atau mereview lagi. Dari yang pertama bos, kita ada Buscrap. Nah, Buscrap ya. Dua ini sarung dari kalep ya, sarung dari kalep, sudah ada mata ikan supaya tidak kebablasan atau merucut. Nah, ini masih ada ready stock beberapa ya, ini saya cuma bawa dua buah contoh untuk teman-teman semua. Nah, seperti ini bosku. Nah, untuk harga ini saya cantumkan dan tidak ada apa namanya kendala, jadi alhamdulillah dari kemarin juga sold out ya. Di harga Rp275.000 saja, belum ongkir ya bos ya. Jadi harganya Rp275.000. Nah, ini ada perbedaan untuk lebar ya, yang saya pegang tangan kanan ini dia agak sempit, yang kiri ini agak lebar. Nah, langsung saja kita ukur ya untuk panjang, lebar dan tebel. Untuk yang sisi satunya ini kurang lebih di terlebarnya 3,3 ya. Jadi 3,3, dan untuk yang satunya lagi ini 3,5. Jadi selisih 2 mili. Nah, seperti itu. Kalau masalah harga sama semua ya. Untuk panjang total sendiri, panjang total di 23 bos. Jadi panjang total 23 atau panjang keseluruhan untuk panjang bilah 11,5. Dan untuk ketebalan ini kurang lebih di 4 mili ya. Ya kurang lebih di 4 mili, menipis ke ujung melandai. Langsung kita tes untuk ketajaman. Tajam standar karena ini juga untuk fungsi, jadi tidak begitu tajam tipis seperti sembelian. Ini bisa untuk kegiatan outdoor ya, untuk camping, berburu atau mancing. Nah, ini cocok ya, harganya juga terjangkau Rp275.000, sudah bisa mendapatkan pisau full tank ya. Untuk handle sendiri dari Burjati, jadi ini kayunya kayu jati, tidak Burjati ya, kayu jati gitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya pisaunya. Nah, tampilannya seperti ini. Silahkan di screenshot. Kita lanjut ke pisau yang ini ya. Jadi ini pisau skinner atau pisau kegiatan outdoor juga bisa ya. Ini berbahan baja Slipner atau A88. Sarung dari Kidek, untuk handle ini Mikarta ya. Ini konstruksinya hidden, jadi tidak usah khawatir. Jadi ini paksinya sangat panjang bos, jadi ini paksinya sampai sini ya, ini 2 cm dari ujung ya, kita ukur 2 cm ya. Nah, jadi paksinya segini bos. Nah, di sini paksinya sampai sini ya. Nah, paksinya sampai sini, jadi aman dan panjang. Cuman ini tidak ada pinnya atau pin hulu, tapi sudah aman ya. Ini untuk handle Mikarta berbahan baja Slipner A88. Langsung kita ukur ya, panjang keseluruhan atau overallnya ketemu di 21,5, dan untuk lebar bilah ya, lebar bilah 2,6, dan untuk panjang bilahnya sendiri kurang lebih 10 cm ya, kurang lebih 10 cm. Pisaunya seperti ini bos. Sip. Langsung kita tes untuk ketajaman. Model bevel seperti ini ya, Scandi, lancar di kertas, tetap dari pangkal ke ujung, sip. Mantap. Silahkan bosku, untuk harga saya tulis atau di tampil. Untuk sarung tidak ya, ini dikasih teklok juga bisa.
handle Mikarta di tribal seperti ini, ya. Baja Slipner A88. Dan untuk selanjutnya ada ini ya, ada 4. Nah, ini ada 4 pieces. Kebetulan ini juga orderan atau sudah dimahar oleh Bapak Ari yang ada di Malang, Jawa Timur, Bapak Ariandu. Jadi beliau ambil 4 ini ya. Sudah beberapa kali juga ambil di kita. Ini sarung dari polikarbon ya. Ini bukan mika ya ini. Kalau sama mika itu beda. Kalau mika itu dia lebih tipis dan lebih lebih mudah itu. Mudah sobek. Kalau ini polikarbon ya. Jadi polikarbon itu banyak lebar seperti triplek gitu ya. Sekilas memang mirip seperti gidek ya. Ada 4 ini Pak Ari. Barangnya ini hari ini dikirim Pak Ari ya. Jadi ini beliau juga minta dilaserin, ada namanya di sini. Ini mungkin untuk timnya ya, ada Yana Outdoor ya. Jadi sarung polikarbon. Kita ukur ya untuk biar teman-teman juga tahu untuk panjang total ya. Panjang total 24 ya. Panjang total 24 dan untuk lebarnya 3 cm ya. Untuk bahan sendiri ini dari HSS ya, baja HSS. Untuk handle dari Mikarta, Linter Orin. Sudah dikasih tali Pak Ari, kemarin request minta dikasih tali ya. Sudah dikasih jemping seperti ini. Untuk belakang ini ya, sudah dikasih bevelan. Barangkali untuk getok-getok itu ya. Langsung kita tes Pak Ari untuk ketajamannya dari pangkal. Sudah rata atau sudah tajam? Mantap. Just. Saya kira untuk tajam dan dimensi semua sama ya. Ini ada 4. Nah, ini per piece-nya harganya 500 ya. 500 sudah free ongkir. Dan untuk yang ini kebetulan ini juga sudah orderan dari Bapak yang ada di Kalimantan ya, Samarinda kalau enggak salah ya, Samarinda ya ini. Ini beliaunya minta sarung kulit. Nah, sarung kulit sudah di stem atau sudah ada logo dari kita juga. Jadi ini handle-nya dari Mikarta tanpa liner bos. Jadi bedanya di sini yang ini tanpa liner, yang ini ada linernya Orin. Untuk dimensi sama kan? Sama ya. Jadi untuk dimensi sama semua. Kita ukur aja untuk panjang total. Panjang totalnya ini 23,5 ya. Jadi selisih setengah senti. Untuk lebar sendiri ini lebih lebar ya. 3,4. Lebih lebar yang ini daripada yang tadi. Ya kurang lebih selisih berapa mili gitu ya. Untuk panjang bila sendiri ini 11,5 ya, hampir 12 ya. Kalau kita ukurnya dari bawah sini ketemu di 12 ya, 12 cm. Langsung kita tes untuk teguh yang ada di Samarinda. Sip. Sarung kulit ya, sarung kulit tebel. Pisaunya seperti ini. Kita lanjutkan untuk golok ya, kita masuk ke tradisional. Ini juga kemarin sudah kita posting dan alhamdulillah sudah sold out atau termahar. Dari Lampung ya, Bapak Darwin ya kalau nggak salah ya, Bapak Darwin yang ada di Bandar Lampung. Kita stroking dulu, ini berbahan HSS Pak ya, ini kayunya kayu langka, jadi kayu, ada yang bilang kayu bertuah, nah, seperti itulah. Kayu Nagasari bos. Nah ini kayu Nagasari model candung ya. Ini termahal 1.200.000 sesuai yang kita tulis kemarin. Langsung kita tes untuk ketajaman Pak Darwin supaya di rumah atau teman-teman juga tahu dari pangkal ujung. Halus, tajamnya halus, sudah mantap. Mantap. Jadi kalau untuk sembelih maupun untuk buskrep itu beda ya. Dari segi bevel juga beda. Ini sangat mudah, ini sangat ringan sekali untuk sayat-sayat seperti ini. Kurang lebihnya seperti itu, barangnya ini siap dikirim ke Bandar Lampung, Kak Wapin. Nah, seperti ini. Dan untuk satu lagi ya, masih jomblo ini. Nah, ini Bowie, jadi yang suka dengan petualang atau berburu, kegiatan outdoor dan semacamnya selain untuk sembelih ya, ini untuk outdoor. Ready stock, ini Bowie berbahan baja D2 ya, ini D2. Nah, sudah ada logo handle dari Mikarta. Kita ukur bos untuk terlebar ya,
terlebarnya ya, terlebar karena ini model Bowie, jadi terlebarnya 4 cm ya, di tengah sini 4 cm. Untuk panjang bila sendiri ketemu di 20, kurang lebih 20 cm. Untuk panjang total atau overall sendiri 33 cm ya, untuk ketebalan kurang lebih 6 mili ya, jadi ini tebal ya. Ini videonya ada yang kemarin buat ngetes paco-paco ya, atau tepas-tepas, oke ini. Untuk ranting, untuk kegiatan berburu di hutan, untuk terabas ini cocok ya. Untuk harga 1.200.000 saya tulis juga ya. Untuk tes ketajaman atau kita gesekkan ke kertas. Nah, dari pangkal sangat mulus. Sip. Sarung kulit ya, jadi sarungnya kulit, badannya seperti ini. Bowie ya, ini cocok. Sudah ada tandolan, ini tengah ini ada lubang, memang buat ikat pinggang ya. Jadi dicantolkan. Sangat cocok. Untuk sarung sendiri tebel ya, nah sarungnya tebel, tidak tipis. Kita masukkan lagi, hati-hati yang model seperti ini ya. Jadi kita pegangi supaya waktu keluar masuknya, di kancingnya ini aman, tidak tersayat ya. Nah kurang lebihnya seperti itu bos, untuk reviewnya, bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf, saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.